warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah. Kebetulan di depan kita ada calon bapak kepala desa Banjarwaru. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Amin. Para asatidz wal asatidah, tokoh masyarakat, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzab wa qina adzab. Wallah wa rasuluh a'lam bihaqiqatil murad. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Kelompok yang pertama memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah semua bagian kami untuk di dunia saja. Dengan kerahmanan Allah, segala keinginannya Allah kabulkan. Tetapi jangan harap di akhirat dapat bagian. Ini Pak, kira-kira Pak, kalau hidup kita di dunia, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, mobil berjejer, toko berjejer, sawah berhektar, uang di setiap bank ada, kalau mati masuk neraka, siapa di antara orang Banjarwaru yang mau daftar? Ada enggak? Ada enggak? Perasaan orang gila pun pengen sembuh, Pak. Benar apa benar? Benar. Pertanyaannya, kenapa kelompok itu memohon kepada Allah supaya seluruh bagiannya Allah berikan untuk di dunia saja? Mungkin mereka pikir nikmat dunia adalah nikmat yang abadi. Keindahan dunia adalah keindahan yang kekal. Padahal kalau kita ingat kepada satu keterangan, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atan wa laysa fiha raha. Dunia ini cuma sebentar, Pak. Benar, Bu. Benar. Dunia ini cuma sebentar. Kenapa? Ingat, di dunia ini kan kita lagi merantau, ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin ini alam yang ketiga yang kita rantau. Pertama, kita merantau di alam arwah. Berapa lama kita di sana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam arwah, kita pun merantau lagi di alam rahim. Berapa lama kita di alam rahim?
macam-macam. Ada yang 7 bulan udah brojol, ada Bu? Ada. 8 bulan ada. 9 bulan? 10 bulan? 12 bulan? Kata ulama fikih, hamil paling lama itu kan 4 tahun, Pak. Makanya dulu suka ada bahasa anak amar. Kira-kira udah 9 bulan menghilang. Setelah 9 bulan datang lagi, yang disebut anak amar. Padahal jangan aneh, kenapa? Sepakat ulama ahli fikih, hamil paling lama itu 4 tahun. Cuman ngeri juga ya kalau ada perempuan hamil sampai 4 tahun. Kenapa? Pas giliran brojol, anaknya udah berkumis, loh. Udah kelamaan di sono. Nah, setelah di alam rahim, kita pun merantau lagi di alam dunia ini. Berapa lama kita di sini? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Dalam keadaan apa kita meninggal? Kita tidak tahu. Betul lah betul. Betul lah betul. Oleh karenanya, ada ulama yang mengatakan, seseorang akan diambil ruhnya oleh Allah sesuai dengan pekerjaan yang biasa dia lakukan. Salah satu contoh di media sosial rame, Pak. Banyak orang karena rajin sujud meninggal dalam keadaan bersujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti tadi malam, karena umur itu dirahasiakan oleh Allah. Malam tadi kalau tidak salah itu ada 3 kiai. 2 mubalig, 3 kiai yang meninggal pada malam tadi. Oleh karenanya, mestinya kita merasa sedih ketika ada seorang alim meninggal. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan mautul alim, mautul alam. Meninggalnya alim ulama, hancurnya dunia ini. Betul lah betul? Betul. Hancur gimana? Dunia itu akan gelap kalau tidak ada para alim ulama. Ini sekarang kita harus berhati-hati. Kenapa? Para alim ulama udah mulai diambil oleh Allah. Udah mulai kembali kepada Allah subhanahu. Oleh karenanya mudah-mudahan generasi penerus para alim ulama kita cetak dari sekarang. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi, dunia ini cuma sebentar. Dunia tempat beribadah kepada Allah. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Adapun kesenangan dunia cuma sifatnya tak lama. Adapun keindahan dunia cuma sifatnya tak kekal. Ini salah satu contoh. Bu, Bu, kalau malam pengantin indah gak Bu? Anak kecil jangan dulu ngomong, say. Belum waktunya anda ngomong. Bos, sekali lagi saya tanya, malam pengantin indah? Indah. Kenapa? Ingat, suasana kamar masih wangi. Benar. Kompol belum ada. Kue? Banyak. Uang? Masih ada. Amplop? Belum dibakar. Utang? Belum terpikir. Maksudnya iya, malam pengantin udah mikirin utang. Betul lah betul. Kadang-kadang bahasa juga sopan. Pada tahun 50-an dulu pengantin itu kalau makan malam pertama makannya di kamar. Belum sebelum ada meja makan tuh makannya kan di dalam kamar. Benar apa benar? Nah. Peralatan makan semuanya ada, lap ada, kubukan ada malam pertama. Malam kedua biasanya lap hilang. Malam ketiga kobokan juga hilang. Pas suaminya nanya, "Mak, mana itu kobokan?" Jawabannya enteng, kata istrinya, "Aa di sini udah 3 hari." Artinya, "Aa sudah bukan kamu lagi." Berarti kalau mau cuci tangan langsung saja ke pancuran. Dulu kan belum ada WC di dalam rumah, Pak, dulu. Benar apa benar? Oleh karenanya, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Jelas? Jelas. Jelas? Jujur, Pak. Di dunia ini siapapun orangnya kan capek. Benar apa benar? Yang kaya capek, yang miskin capek. Kira-kira orang kaya sama orang miskin capean mana, Pak? Kaya. Hei, capean mana?
Capean orang kak. Buktinya orang kaya kalau mau tidur udah bisa langsung tidur. Kenapa? Mobil belum pulang semua. Orang miskin udah pernah mikirin mobil. Kenapa? Boro-boro mobil peleknya aja gak. Benar apa benar? Makanya semuanya di dunia ini cap. Sekali lagi cap. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jujur, Pak. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin bahagia dunia bahagia, yang jarang sholat juga ingin bahagia dunia bahagia, yang rajin hadir di pengajian ingin bahagia dunia bahagia akhirat. Bahkan orang yang belum pernah memijakkan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin bahagia dunia bahagia akhirat. Termasuk ibu-ibu lubagir kasalaki hayang bahagia dunia bahagia akhirat. Nusok molototan kasalaki dia hayang bahagia dunia bahagia akhirat. Ini kira-kira ada gak istri yang suka melotot melototin suaminya ada? Yang suka marah sama suami ada? Ayo. Yang suka ngomongin suami di belakang ada? Yang suka ngebandingin suami sama suami orang ada? Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin ada? Bangsat. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini mak saya tanya, Bu. Kadang-kadang ada juga ibu saya tanya, Bu, kenapa sih Isen benar suka ngambil dompet, ngambil duit dari dompet suami tanpa izin? Reflek bener tuh si ibu jawabannya. Ah, karena suami saya pelit. Ada suami pelit? Ada. Ya, ada suami pelit? Ada. Ya, ada. Baik semua. Saya tanya, emang suami sama istri pelitan mana, Bu? Suami. Woi. Suami sama istri pelitan mana, Bu? Suami. Kata suami pelitan istri. Kata istri pelitan suami. Saya tanya, jawab dengan jujur, Bu. Jawab dari hati nurani. Kalau suami dapat duit, suka diserahin gak sama istrinya? Suka diserahin gak? Giliran istri dapat duit, diserahin gak sama suami? Hei, jawab jujur. Suami kalau dapat duit, dikasih gak sama istri? Kalau giliran istri dapat duit, diserahin sama suami gak? Kira-kira pelitan mana? Ngomong atuh jising tarik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya semudah membalikan telapak tangan enggak meraih dua kebahagiaan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Caranya ingat. Ada empat kekuatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan kuwatul iman, kekuatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Tanpa iman apalah artinya sebuah kehidupan? Tanpa iman apalah artinya sebuah harta, tahta dan jabatan? Betul. 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 Ini jujur, Pak.
dunia ini, negara ini akan terasa manfaatnya apabila diurus oleh orang yang beriman. Benar. 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 Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh rakyat, karena yang dibutuhkan oleh rakyat itu orang benar walaupun tidak terlalu pinter. Ya. Ya. Ketimbang orang pinter tetapi tidak benar. Kalau dunia ini, negara ini sudah diurus oleh orang pintar tetapi tidak benar, berantakan di dunia. Betul lah, betul. Kenapa? Kadang-kadang disuruh ngurus hutan malah pilih jadi orang hutan. Jadi monyet. Disuruh ngurus laut malah pilih jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras malah berani nimbun beras. Ada yang suka nimbun beras? Ada. Ada yang suka nimbun beras, ada? Disuruh ngurus hukum, malah hukum dibikin seperti pisau. Artinya, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Yang kecil salah, hukum segera ditegakkan. Yang kaya salah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang melukai rasa keadilan. Betul lah, betul? Betul. Betul lah, betul? Betul. Jadi jujur, kadang-kadang keadilan berpihak kepada keluarga dan orang kaya. Ya? Ya? Giliran orang miskin, pelangganan, tangkap, jeblosin, aman. Giliran pejabat, orang kaya, prosesnya lama, bener. Yang membelanya juga banyak. Bener apa bener? Bener. Bener apa bener? Bener. Oleh karenanya kita doa, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para penegak hukum yang ada di negeri kita, Allah berikan keadilan. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, ingat, iman ini harus kita jaga. Iman ini harus kita perkebal. Iman ini harus kita perkokoh. Dengan cara apa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, jatidu imanakum. Qalu kaifa nujatidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, perkebal imanmu, perkokoh imanmu, perkuat imanmu. Sahabat bertanya, kata sahabat, dengan cara apa kami memperkokoh dan mempertebal keimanan kami? Kata Rasulullah, dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Setelah iman kita perkokoh, mari iman ini kita benteng. Dengan cara apa membenteng iman? Ada ulama yang mengatakan benteng iman itu ada tiga. Pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu. Subhanallah. Itu kata ulama, waqiro atul Quran, membaca Al Quran, membaca Al Quran. Ibu suka baca Al Quran, Bu? Alhamdulillah. Ketika kita ditanya suka atau tidak membaca Al Quran, dengan jujur kita jawab suka. Kenapa? Bismillah Al Quran, Fatihah Al Quran. Surat Ikhlas Al-Qur, yang jarang buka Qur'an.
Benar ya Bu ya? Yang jarang buka Quran. Ini kira-kira yang hadir ini lebih sering buka lembaran Quran atau lebih sering buka status orang? Hei, jawab. Lebih sering buka lembaran Quran atau lebih sering buka status orang? Ini jujur Bu, kita harus sering membaca Al-Qur'an, sering melihat Al-Qur'an, sering membuka lembaran Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu imam kita. Benar. Al-Qur'an imam kita. Buktinya nanti ketika kita masuk ke dalam kubur bakal ada dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Pertanyaan yang mereka ajukan, pertanyaan yang mereka lontarkan, wama imamuka, siapa imammu? Jawaban yang akan menyelamatkan adalah wal Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imammu. Oleh karenanya, kalau Al-Qur'an dijadikan imam oleh kita, insya Allah jaminannya surga. Betul lah, betul? Betul. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal qur'ana waro'ahu saqahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, maka Al-Qur'an akan menjemputnya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmum, maka Al-Qur'an akan mendorongnya ke dalam neraka. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat daripada Al-Qur'an. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Saya tanya, cinta gak kepada Al-Quran? Cinta. Cinta gak kepada Al-Quran? Cinta. Makanya, jangan hanya ngomong, buktikan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan melaksanakan yang tiga perkara. Kalau orang mengaku cinta kepada Al-Quran, yang tiga perkara dia tinggalkan, yang tiga perkara dia cuekin, maka bohonglah pengakuan cinta terhadap Al-Quran. Ingat, kalau kita mengaku cinta terhadap Al-Quran, ingat tiga. Pertama, ada keterangan yang mengatakan man qara al-Quran fastad harahu fa halalahu wa harrama haramahu adkhalahu jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajarinya, setelah dia pelajari lalu mengamalkannya, maka Al-Quran akan memasukkannya kepada orang itu ke dalam surga. Jadi bukti cinta kita kepada Al-Quran tiga. Pertama, rajin baca. Dan kedua, rajin pelajari. Tetapi jangan salah, kita mempelajari Al-Quran harus dengan tafsir-tafsir para alim ulama. Betul? Betul. Apa sebabnya? Yang dikhawatirkan menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita sendiri. Ada keterangan yang mengatakan man pasara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa ma'anahu minan nar. Barang siapa yang mengartikan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, bukan pendapat para alim ulama, bukan tafsiran para alim ulama, maka bersedialah untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang ketiga, benteng iman itu kata ulama wal masajid, masjid. Oleh karenanya bisa kita bedakan, Pak. Di luar sana boleh kita galau, di luar sana boleh kita gelisah. Coba-coba kita masuk ke dalam masjid, ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan di sana. Betul? Betul. 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 Cuman jarang orang betah di masjid. Yeah. Jarang orang betah di masjid. Yeah. Saya tanya, kalau daerah sini berjamaah yang paling ramai maghrib sampai subuh? Yeah. Hei, maghrib sampai subuh. Coy. Kenapa? Jangankan masjid megah, musala gubuk rayon, giliran sholat maghrib pasti penuh. Yang sepi sub, yang sepi sub. Ini kadang-kadang ada satu musala ketika sholat subuh, Pak, penghuninya cuma juara bertahan, Pak. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya itu, yang adan itu, yang komat, yang jadi imam, jadi makmum, yang kita khawatirkan selesai sholat meninggal. Kenapa? Overdosis. Uy, overdosis. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakina ada benar,
Yang kedua, tanamkan dalam diri kita quwwatu akhlaqil karimah, kekuatan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besarnya mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ini kan kita memperingati Maulid ini tujuannya cuma dua. Pertama, rahmat Allah, yang kedua syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang ngeyel. Ngomongnya begini, memperingati Maulid bid'ah. Peringatan Isra Mi'raj bid'ah. Katanya enggak ada di sonohnya. Emang lu udah berapa kali ke sono peang? Benar apa benar? Benar. Sana main sana. Giliran diajak peringatan Maulid bid'ah, peringatan Isra Mi'raj bid'ah, giliran anak ulang tahun bikin pesta. Mikir. Betul lah, betul. Betul. Saya tanya, Bu, suka ulang tahunin anak, Bu? Suka, alhamdulillah. Boleh kita ulang tahunin anak? Siapa yang larang? Dengan catatan, tidak keluar daripada rel aturan Islam. Jelas? Jelas. Artinya, anak kita ulang tahun, rayakan dengan secara Islami. Contohnya, anak kita ulang tahun, panggil ustaz, panggil santri, bacain tahlil, bacain marhaba. Tujuannya, kelak dewasa nanti anak kita cinta kepada Al-Quran, kelak dewasa nanti anak kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang sekarang umat Islam giliran ulang tahun ikut-ikutan orang barat. Benar apa benar? Benar. Seminggu sebelumnya udah nyiapin kue. Ya Bu ya? Ya. Ya Bu ya? Boleh kita nyiapin kue-kue. Jangankan 1-17 siapa yang larang. Dengan catatan, kue dikumpulin, panggil ustaz, bacain doa, bagiin sama fakir miskin. Kelak dewasa nanti, anak kita menjadi anak yang dermawan. Betul lah betul. Ini ulang tahun kuenya satu, di tengahnya suka dipasangin. Dipasangin. Anak 1 tahun lilinnya. Anak 2 tahun lilinnya. Anak 3 tahun lilinnya. Giliran nenek-nenek lilinnya obor. Tanggung benar kalau pakai lilin, pakai obor. Coba Pak, kira-kira otak kita normal ya atau kagak? Kue dipasang, ditaruh, lalu di tengahnya dipasangin lilin. Lilin yang dipasang di tengah kue belum dinyalain, lalu dinyalain. Setelah dinyalain, ditiup. Setelah ditiup, keprok. Lu gelok lain. Jangan pikir-pikir Pak. Lilin mati, terus dinyalain. Setelah dinyalain, ditiup. Setelah ditiup, tepuk tangan. Stres. Benar apa benar? Nah. Kalau memang ibu senang tepuk tangan ketika matiin api, kelamaan nunggu 1 tahun. Maksudnya, masuk dapur, nyalain kompor gas, matiin lagi keprok. Becek salah kita yang pembajikan ini, gelo iya. Mual keburungkan laku, keprok itu susah. Bapak ibu katirin kaum muslimin, rahimahumullah. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? 2 saja. Ulama mengatakan dalam kitab Syarhul Anam, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu. Di antara sekian banyak akhlak Rasul, di antaranya pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kita yang mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan al-haya minal iman, la iman liman la haya ala. Malu sebahagian daripada iman, tidak sempurna. Orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Konon katanya malu itu ada 2. Pertama, malu kalau kita maksiat kepada Allah. Salah satu contoh, malu kalau kita membukakan aurat di depan umum. Dan sekarang-sekarang ini kadang-kadang umat Islam giliran pakaiannya ngikutin-ngikutin orang barat. Betul lah betul. Ada yang gitu ada. Giliran umat Islam pakai cadar, pakai pakaian muslimah, ada yang ngomong katanya pakaian teroris. Yang ngomongnya orangnya peahu. Benar apa benar? Kenapa ketika umat Islam tertutup, muslimah tertutup, pakai cadar, pakai ini, kenapa mereka ngomong? Kenapa mereka mencaci umat Islam memakai pakaiannya sendiri? Giliran umat Islam memakai pakaian orang lain, mereka diam. Benar apa benar? Benar apa benar?
pakaiannya rapi, oh, tertutup. Eh ada juga yang ngomong itu pakaian teroris, gelo saja mah. Benar apa benar? Giliran pakai celana pendek, tidak komentar, malah matanya melomok. Nah, memang jujur nih, Pak calon kepala desa, jujur Indonesia ini pasaran hebat, Pak. Artinya, jangankan dari segi pakaian, aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini pengikutnya ada, Pak. Benar apa benar? Benar. Mesti gak ingat Bapak dulu di daerah Paru, di daerah sana Pak, daerah Gunung Menyan, ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Gusade ngaku nabi. Hei, pengikutnya kan ada. Ya. Gua tanggung-tanggung di Bogor turun wahyu. Turun wahyu di Bogor. Bogor itu bukan tempat turun wahyu, tempat talus. Benar apa benar? Giliran di Parung dulu ada lagi Ustaz, ngaku Imam Mahdi. Woi, Imam Mahdi belum waktunya turun, udah keburu turun di Parung. Ngapain? Ngadon rambutan. Belum lagi di Jakarta, dulu ada seorang perempuan namanya Lia Enan dulu. Oh, udah tanggung. Dia ngaku Jibril. Jibril ke Jakarta ngemanin macet. Tapi alhamdulillah saya angkat jempol. Bahkan dua jempol saya angkat terhadap polisi yang ada di negara kita. Kenapa? Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Woi, Jibril ditangkap penjara 2 tahun. Belum lagi di Bandung, Raja Ekek, tukang cukur, Abu Nabi, tukang cukur. Allah. Pengikutnya ada aja. Yang lebih parah lagi, pada tahun 80-an, perbatasan antar Jawa Barat dengan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Losari, ada satu aliran. Namanya agama Jasun. Apa tuh agama Jasun? Singkatan agama Jawa Sunda. Yang Abu Nabi, namanya Tukimin. Tukimin Abu Nabi. Woi, Tukimin ngaku nabi. Perasaan nama Tukimin boro-boro jadi nabi, jadi ustaz aja kurang serem. Benar apa benar? Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Gak cocok, benar apa benar? Baca salawatnya bingung juga, Pak. Kurang resep lah baca salawatnya. Ya Rabbi salli, karena Nabi kita kan enak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Coba Nabi namanya Tukimin. Ya Rabbi salli ala Tukimin. Kurang resep, Pak. Oleh karenanya ingat, patokan bagi kita, zaman boleh berubah, tetapi keyakinan kita tidak boleh goyah. Zaman boleh berganti, tetapi keyakinan kita tidak boleh mati. Kenapa? Ada kaidah yang mengatakan tamassaku bil muaqib wala tatamassaku bil auqat. Berpegang teguhlah kepada zat Allah yang bikin zaman, jangan berpegang teguh kepada zaman. Betul atau betul? Kenapa? Al-Islam layak bangun zaman wal-Islam layak bertimbuhun zaman. Islam tak pernah mengikuti zaman, tetapi Islam tak pernah ketinggalan zaman. Betul atau betul? Betul atau betul? Kita bangga jadi umat Islam. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Oleh karenanya ibadah itu macam-macam, Pak. Pak, Bu, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah yang gratis, ada ibadah yang gratis, pahalanya gede, peminatnya kurang. Ada lagi ibadah yang mahal, peminatnya banyak. Ibadah gratis, pahalanya gede, peminatnya kurang. Apa itu? Ke pengajian. Benar apa benar? Benar. Ke pengajian bayar gak? Iya. Ke pengajian bayar gak? Iya. Kumpama kalau di sini ada majlis taklim, barang siapa yang masuk majlis taklim ini harus bayar 50.000. Bakal ada yang daftar gak? Bakal ada yang masuk gak? Nah. Insya Allah majlis taklim kosong. Betul gak betul? Cacakan gratis. Oke, majlis taklim loba no cost. Di sini ada pengajian gak? Ada. Ada pengajian? Ada. Malam apa pengajian? Malam Rabu. Malam? Malam Jumat? Malam Minggu sama malam, Rabu. Malam Sabtu, malam Minggu. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin.
yang hadirnya banyak, Pak. Yang hadirnya banyak. Berapa orang? 2.000. Kira-kira nih kalau malam Sabtu atau malam Minggu pengajian rutinan yang hadirnya berapa orang, Pak? 30. Alhamdulillah. Luar biasa. Jujur, kalau pengajian bapak-bapak yang hadir 30 juga udah luar biasa, Pak. Sekali lagi alhamdulillah. Cuman saya tanya, warga di sekitar Magisari warganya ada berapa, Pak? RT yang jawab. Warganya ada berapa? Ada 100, ada? Udah 100 aja, Pak. Biar tidak terlalu gede malunya, Pak. Umpama warganya ada 100, yang ngaji 30 orang, hebat kan? Hebat gak? Cuman saya tanya, yang 70 lagi mau pada mati atau kagak? Hei, mau pada mati atau kagak? Pertanyaannya apa sih hubungannya gaji dengan mati? Ingat, Rasulullah mengatakan, ketika manusia meninggal, yang akan mengantarkan ke lubang lahannya itu ada tiga macam. Pertama, keluarga. Kedua, harta. Ketiga, amal. Keluarga akan pulang, harta akan dibawa pulang, yang akan ikut ke lubang lahan cuman amal. Ulama mengatakan, jangan harap amal kita diterima Allah kalau amal tersebut tidak didasari dengan dasar ilmu. Betul. Makanya hikmah daripada pengajian ini, mari kita makmurkan masjid. Mari ramaikan majlis taklim. Mari berbondong-bondong dukung ulama kiai yang ada di tempat kita. Insya Allah. Kadang-kadang sok pahiri, Pak. Ada giliran kiai mana-mana lomba nu hadirna ikian kiai sorangan aya pengajian. Nu hadirna cara. Benar apa benar? Benar. Dia nunanya, saya tanu ngajina, biasa kiai kukut, gelok aja. Benar apa benar? Benar. Yang kedua, ada ibadah yang mahal, peminatnya banyak. Di antaranya nikah. Loh, kalau nikah mahal gak? Mahal. Ini mahal gak? Mahal. Saya tanya yang mahal itu mas kawinnya atau serahannya? Serahannya. Mas kawinnya atau serahannya? Serahan. Kadang-kadang mas kawinnya zaman dulu goceng juga cukup, Pak. Dianyuk. Pas ketika saya terima nikahnya pulang, tinggi pulang dengan mas kawin 5.000 rupiah, dibayar tunai, punya anak 10 harga anak gopean. Harga anak gopean. Ada lagi ibadah yang lebih mahal, peminatnya banyak. Cuman waktunya lama, menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Dua akhlak Rasulullah itu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Artinya, walaupun Rasulullah punya gelar Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam, tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Rasulullah tidak sombong. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan sapa baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Betul? Betul. Kalau kita introspeksi diri, apa sih yang pantas kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada, benar-benar. Umpama kata ibu-ibu, Ustaz, saya cantik. Boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Gak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Benar. Buktinya, umur 50 tahun, kata benar-benar sudah umur halaman. Ya. Biasanya pun kan, Pak. Mun ibu-ibu dek keberangkatan jam 8, mangkatnya jam 6 ke sedaran dan ya punya. Ibu-ibu. Piu di usap pula pakai sabun hula, pakai pelembab hula, usap piu. Wah, napa? Ujung-ujungnya terakhir pakai bedak pipa nomor 4. Oh. Tebal benar tuh bedak. Jalan 50 meter, cuaca lagi panas terasa, kena bibir ada yang pahit. Lalu, rata-rata kan ibu-ibu kalau pergi berpergian kemana aja, lengannya itu tidak pernah lepas daripada tas. Dek ngaji bawa, kondangan bawa,
tas. Ke pasar bawa tas. Jujur isinya tas itu bukan duit, bukan. Apa itu? Perabot. Kalau ibarat tukang bangunan, kampak, gurguaci, palu itu ada di situ. Jalan 50 meter terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu tasnya dibuka, diambilnya. Zaman dulu kaca kecil. Ya bu ya? Ya bu ya? Pas ngaca, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kata teman sebelahnya, bu, kenapa baca inna lillah? Siapa yang meninggal? Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca inna lillah? Kata ibu-ibu haris aing pegat sepotong. Sekarang ini kan banyak yang palsu, jujur. Pak, lamun bapak hayang ningali asli haris pemajikan bapak nalika sare. Nalika sare eta halisna beak kusirek, Pak. Bener apa bener? Bener. Bener apa bener? Ini jujur sekarang ini banyak yang palsu. Alis hitam, Pak. Bulu mata panjang. Hidung mancung. Bibir merah. Suami. Istri. Gelok semua. Apa majikan palsu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Umpama saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Betul. Yang namanya titipan, Pak, kadang-kadang ditinggalin duluan atau kadang ninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis. Hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul atau betul? Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi. Boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma semen. Awalnya mereka rakyat, dipilih oleh rakyat. Disuruh ngurus rakyat. Digaji pakai uang rakyat. Satu saat bakal kembali jadi rakyat. Kalau dia meninggal pun yang nguburnya rakyat. Kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga rakyat. Wakil rakyat. Apa benar, Pak? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nih pejabat yang paling susah itu merakyat. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar. Saya seorang kiai, saya seorang ustaz, saya seorang mubalig. Boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul atau betul? Betul. Betul. Ini saya tanya, orang kaya sombong ada enggak? Ada. Orang kaya sombong ada enggak? Ada. Siapa? Korun. Oh. Kali lagi, orang kaya sombong ada? Ada. Pejabat sombong ada? Ada. Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Hei, kali lagi, orang kaya sombong ada? Ada. Pejabat sombong ada? Ada. Kiai sombong? Ada. Kiai sombong? Ada. Ada juga. Dikira saya kiai gak ada yang sombong. Ada juga, ada. Ada. Bagaimana sih kiai yang sombong? Di antaranya ada keterangan yang mengatakan mimpit datil alim ayyakun al kalam ahabba ilaiki minal istima. Ujian bagi seorang alim, fitnah bagi seorang alim, dikategorikan sombong itu alim apabila dia punya kebiasaan ingin didengar tak mau dengar. Lamun ngaji batur, mun ngaji manena hayang didengikeun, mun palbah batur ngaji bunga denge. Ayat kiai gitu aja. Ayat kiai gitu aja. Hati-hati sekarang banyak kiai online cari. Banyak kiai online. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kadang-kadang ada kiai mungkin bu di sana Pak, Amerika Latin bagi kita insyaallah enggak ada Pak. Di Amerika Latin ada. Di antaranya ada kiai ketika diundang oleh orang kaya semangat. Giran orang miskin yang undang lihatnya jumlah setan. Ayah ini juga ayah. Ayah ini juga ayah. Kayak giliran orang kaya nyuruh tahlil semangat. Tahlilnya 100 kali. Gak terasa. La la illallah. La la illallah.
Eh, giliran orang miskin suruh tahlil lembek bener. Mun aing nu paena dicakar ku aing teh mun ieu. Dikir dibeda-beda, bener apa bener? Bener apa bener? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ingat, satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendahan hati di muka bumi ini adalah masjid. Kembali kepada benteng iman yang ketiga adalah masjid. Oleh karenanya, kalau kita masuk ke dalam masjid, sedikitnya ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya, kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harga 100 juta, jabatannya tinggi, tolong jabatan dilepas, sepatu dan sendal dilepas. Contohnya, presiden masuk ke dalam masjid. Bukan DKM yang ngomong, masjid sendiri hakikatnya yang ngomong. Presiden masuk masjid, kata masjid, tolong sepatunya dibuka, Den. Den, saya tidak ngomong, tidak nentuin presiden. Presiden buah di dunia ini. Hati-hati sekarang kalau macam-macam. Sekarang banyak yang ngintai. Bener apa bener? Bener. Bener apa bener? Bener. Banyak juga yang ngomong sama saya, gay, kalau lagi ceramah hati-hati. Kalau lagi ceramah hati-hati. Kenapa? Bukan satu dua kejadian di panggung, ada yang nikam. Mudah-mudahan Allah jaga para guru-guru kita. Amin. Amin. Habib dua empat malam bagi anu dokit tonjok. Ayo bulan gimana ini? Bener apa bener? Letik rupa na kawani nama tuh kayak tinggu berbuah. Letik dia tuh ngaran lagi. Presiden masuk ke dalam masjid, kata masjid tolong sepatunya dibuka. Ben. Gubernur masuk masjid, tolong sepatunya dibuka. Bupati masuk masjid, tolong sepatunya dibuka. Jamaah masuk masjid, tolong sepatunya dibuka. Lurah masuk masjid, tolong sepatunya dibuka. RT masuk masjid, tolong sepatunya dibuka. Ada yang lewat? Ada yang lewat? Apa yang lewat? Kalau RW karena kita orang Sunda, saya gak berani ngomong. Kita budak letik serinya, orang Sunda. Yang pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hati. Contohnya, anak muda jadi imam, baca fatihahnya fasih. Tiba-tiba, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini. Hei, anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Betul lah betul. Betul. Tapi kadang-kadang kita zaman bahula, pak zaman jahiliyah, ayo oke okay, tanpa imbaran dikuasai oleh satu orang. Artinya orang lain tidak boleh menginjak sejadah imam. Imam tak perlu eta, lohor eta, maghrib eta, isya eta, subuh eta. Giliran imam nak umur berjamaah pre. Pre. Di imam beres aran. Karena imam nak keluar cek wajib, saudara-saudara, untuk berjamaah duhur kali ini terpaksa kami liburkan. Kenapa? Karena imam yang pak yang bertahan, imam cuma satu-satunya yang bertahan di masjid ini sekarang lagi keluar, terpaksa sekali lagi kami liburkan. Jelo berjamaah libur. Benar apa benar? Benar. Terus kamari, tak kamari, kamari lo baru ngaliburkan berjamaah. Benar. Gara-gara koron. Gara-gara koron. Pakai masker. Cek aing mun hayang mun salat mun hayang ngirit panena hese jelema kaluar tubuh naon ka dukur tubuh naon hirup kudu pakai masker. Cek abdi lain salat kudu pakai masker mah mun bisa di imah usum dahar pakai masker. Usum nginum make masker. Beras au. Aqua au. Kopi au. Kudu meuli rok. Bener apa bener? Bener. Tidak sunat pakai masker. Dan itu hukumnya makruh, coy. Sian. Ingat, ada keterangan. Syekh Abdul Qadir mengatakan di dalam keterangannya. Kata Syekh Abdul Qadir, jadani kata solo sirat. Kata Syekh Abdul Qadir, innal baliyatan lam ta'til mu'mina lituhlikahu. Ketika ada bala yang masuk ke dalam hatinya orang mukmin, itu tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Kenapa? Jangankan penyakit, setan pun
yang masuk ke dalam hati orang mukmin yang mempunyai kekuatan iman tidak akan berpengaruh lebih-lebih banyak. Bener apa bener? Bener apa bener? Bener. Nanti pikir-pikir ku abdi atau kena ayana corona rame-rame rata-rata dari jelma miskin pak lain. Rata-rata nu pagawean anu ngapoe maralah teh mas. Anu kabatur kabejaan guru make masker moneh mah malah karareuna bener apa bener? Bener apa bener? Bener. Encan ngadeung kiai nu kena corona. Apa sebabnya? Bibirnya selalu basah dengan memanjatkan puji kepada Allah. Betul. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Hati-hati perlu. Hati-hati boleh. Berlebihan jangan. Jaga-jaga boleh. Berlebihan jangan. Betul. Betul. Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam ruku makmum, ruku, imam sujud makmum, sujud, imam intidal makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Bu, kalau bulan puasa ibu suka terawih nggak bu? Saya tanya, kalau terawih cari imam yang lambat yang cepat? Cepat. Jawab dengan jujur, yang lambat yang cepat. Kalau umpama di sini ada imam terawih lambatnya mari begini. Bismillahirrahmanirrahim. Watu kula. Insruk kula. Bersin kula. Kakara alhamdulillahirabbil alamin. Watu kula. Biar baca surat bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Cek bila di tukang balik. Kira-kira kalau imam lambatnya boleh begitu, makmumnya ada gak bu? Jujur, malam pertama pasti ada. Kenapa? Karena mereka datang dikira imamnya gak selambat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah, di imam keterlaluan bener, terawih rakaatnya berjejer lambat mulai begini, mungkin mulai 7:30 jam 3 ini baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton sama spidol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al-Barokah, gara-gara imamnya lambat diganti sama anak muda yang disebut musola lelet. Woi, musola lelet. Orang mau ikut terawih di situ lihat dulu nama musola lelet, bahaya lemah. Akhirnya waktu semakin malam, musola lain udah pada mulai. Musola lelet belum. Kenapa? Malam kedua makmum bisa 2. Malam ketiga yang satu ngacir bisa 1. Jadi perasaan kalau imam mau terawih dengan rokat yang begitu berjejer punya makmum cuma 1, imam bakal nengok dulu ke belakang. Kata imam, bom komatmu, bom komat. Kata makmum, ogah mam ogah. Kenapa kamu tumben ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, girian saya siapa yang jagain? Kata imam yang lain, pada kemana? Pindah. Pindah kemana? Musola sebelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa saya? Leletnya keterlaluan. Goblok gak makmum? Makmum bohong. Woi makmum bohong. Kata imam udah kita terawih berdua saja. Kata makmum ogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul gentungan kan tadi saya. Yang mukul beduk saya. Yang ada saya. Yang komat saya. Baca 2 kamilin saya. Matiin lampu saya. Gulung tikar saya. Kunci musola saya. Cep makmum daripada capek sorangan ayo pindah kanu saja. Cep imam mana pindah ayo dibiru pindah. Akhirnya musola bang. Akhirnya musola bang. Tapi jujur kalau imamnya yang cepat muatannya banyak pak. Tapi ingat pula seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua. Di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda yakin kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, kakek-kakek nyungsem. Buktiin bang. Kata imam siap terawih, saya serahkan terawih. Allah keseluruhan imam turun Allah turun. Men! Potong meter udah pakai A. Langsung men! Apa sebabnya? Jujur, yang namanya amin di mana-mana tergantung malam dolim. Benar atau benar?
Kalau orang tua ini yang begini, beri mantu ganda yang dimuat alpondin. Kata makmum. Amin. Kalau orang tua ini gaya Bogor Barat. Kan gaya Bogor Barat, tong. Ini kemana, tong? Pakai gaya Fatihah. Kacau. Siap terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila dia terakhir. Beri mantu ganda yang dimuat alpondin. Kata ini bakal ya. Termasuk kalau kata imam beri mantu beri walad dolin min. Anak muda bisa imbangi walad dolin min. Dirani-nini baru udah beres. Mau baca bismillah baru bisa atau bis kota atau bis basme. Imam muda Allah. Kata nenek auto encok termati. Imam muda selamnya Allah karena selamnya wa awlana wa roh. Dalam hati mama di kamar di pintar gua itu. Allah Karim udah tua nafsu gede tenaga habis dua rakaat ambruk. Sabar tunggu berapa orang? Mah diteruskan mah tarawih. Tengah jawab ngap. Mah diteruskan mah tarawih. Tengah jawab kene wae. Akhirnya udah orang kesal ngitung 1 2 3 4 5. Kalau sampai hitungan 5 mah belum bangun berarti umat dinyatakan karo. Mah gitu. Cek mak-mak. Mak nek teruskan mah tarawih. Mual. Kurang pakai mual. Imam neng. Imam dah kunaon? Goblok. Kok dah kunaon? Mau aing ke sekolah di bawah lupa kos mereka yang bisa modal ini sekolah. Mak yang suka nek tarawih ini mual. Kok aing balik kita nek kaguratan mual hayang gak mampu kasih usaha kita. Kok gak fitrah 15 kemah dibikin gak sih? Kok makanya seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah. Terlalu cepat, jangan. Terlalu lambat, jangan. Terlalu cepat, jangan. Terlalu lambat, jangan. Yang sedang-sedang, jangan. Bapak ibu katirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu lagi terakhir. Yang udah datang belum, yang dari pelabuhan? Belum? Waduh, pacuri. Tapi saya sih kalau ceramah mu jujur, di mana-mana tadi malam saya ceramah alhamdulillah, karena mu baliknya banyak tadi saya ceramah alhamdulillah cuma 25 menit. Kenapa? Karena saya mulai setengah 12 pak sampai jam 12. Tak aing datang jam 8 mu buat setengah 12 harap naik. Karena itu untung mesti bayar dihela. Dibayarnya dihela. Datang ke makan, kalau wali pasti bayar dihela. Berarti dikitukan dan akhir. Ya lo yang dihela lama ya. Yang ketiga. Kalau kita ingin bahagia dunia bahagia, akhirnya kuakina ada benar. Yang ketiga adalah tanamkan dalam diri kita kuatul ittihad. Kekuatan persatuan. Kekuatan kekompakan. Kenapa kita harus kompak? Ingat. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah itu sangat lemah. Betul, betul. Manusia diciptakan oleh Allah itu sangat lemah. Bahasa lain mengatakan manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa maju tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Betulah betul. Betulah betul. Makanya salah besar kalau ada orang yang ngomong saya tidak butuh orang lain. Salah bos. Salah bos. Ingat. Hidup kita butuh orang lain. Meninggal butuh bantuan tenaga orang lain. Makan perlu tenaga orang lain. Minum perlu tenaga orang lain. Betulah betul. Betulah betul. Makanya kita harus kompak. Bu, dalam rumah tangga kompak nikmat gak bu? Alhamdulillah. Ibu jeng caroge kompak tuh bu. Alhamdulillah. Kompak pak luar biasa. Salaki nuneangan duit, pamajikan numeyakin. Kompak itu beda. Kita oge kompak. Sekali ini salaki neangan duit nepi ka sabulan euy pinter keneh awewe meakeunana ngukur kilo poe teh bener apa bener kompak alhamdulillah alhamdulillah makanya kita harus bersatu.
Kita harus kompak. Insya Allah negara ini kalau empat golongan yang kompak, aman ini negara. Betul betul. Pertama, duduk bareng. Alim ulama, orang kaya, pejabat, fakir miskin, duduk di satu meja bareng. Insya Allah negara ini bakal aman. Ini negara kita ini sekarang kan lagi panas dingin, Pak. Benar apa benar? Lebih-lebih kalau kita sering buka media sosial, sering buka YouTube, Allah Karim, ini tukang kompor banyak benar. Mestinya jangan jadi tukang kompor, mestinya jadi tukang lem. Artinya harus merekat. Jangan ada perpecahan di antara kita. Betul betul. Bendera boleh beda, karena sudah akidah ada dalam hati kita, harus tetap kebersamaan harus kita jaga. Betul. Betul. Pilihan boleh beda, marahan jangan. Ya. 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 Terutama di daerah sini sekarang lagi lumayan juga ya. Sama seperti daerah saya. Mudah-mudahan Allah berikan Banjarwaru pemimpin yang lebih baik menurut pandangan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Kalau menurut Allah baik, menurut manusia yakin baik. Menurut manusia baik, belum tentu menurut Allah baik. Makanya kita mohon kepada Allah, pimpinlah desa ini dengan pemimpin yang baik menurut pandangan Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ingat, ada keterangan yang mengatakan masalul mukmin kamasalin nahli. Orang mukmin laksana tawon. Tahu tawon, Pak. Tahu tawon. Tahu. Lebah. Odeng. Miruan. Miruan. Odeng. Eta-eta kene, bener apa bener? Benar. Oleh karenanya, kalau kita telah, ini luar biasa. Tawon diciptakan oleh Allah sekaligus Allah berikan empat keistimewaan terhadap tawon tersebut. Yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada tawon yang dimakan oleh tawon saripati bunga. Artinya, makanan yang harus dikonsumsi, yang harus dimakan oleh umat Islam sesuai firman Allah, kullu halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian makanan yang halal, makanan yang memberikan efek baik terhadap tubuh kalian. Ada makanan halal kotor, jangan. Kenapa? Efeknya penyakit. Benar. Ada makanan bersih tetapi haram, tolong jangan dimakan. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan Allahmu alladzi nabata minal haram fannaru aula. Apabila segumpal daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tidak ada tempat yang layak untuk menghancurkan daging tersebut terkecuali panasnya api neraka. Na'udzubillah. Sampai hari ini saya belum pernah melihat tawon nongkrong di got, Pak. Belum pernah. Atau tawon itu nyari makanan ditumpukan sampah yang sudah bau, belum pernah. Yang dimakan oleh tawon saripati bunga. Oleh karenanya umat Islam sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari berbagai macam kehancuran. Di antaranya jaga makanan yang kita berikan kepada diri kita dan kepada orang yang ada di sekitar rumah kita. Di kemarin ada pejabat gogoh bener, Pak. Gogoh bener waktunya Islam, giliran baca Quran enggak tahu kemana baca. Ada enggak yang gitu? Ada enggak yang gitu? Sekarang ini main guyon. Ada lagi. Puku kira-kira. Anpusikum, ada lagi yang nembak. Anpusakum, anpusikum, anpusakum. Allah Karim. Ngaku pejabat Islami baca Quran berepotan. Na'udzubillah. Yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada tawon, yang dikeluarkan oleh tawon itu madu. Artinya perilaku umat Islam, akhlak umat Islam, ucapan umat Islam akan menjadi obat orang di sekelilingnya. Betulah betul. Betulah betul. Makanya kita punya lisan, kita punya langkah, punya gerak, tidak boleh jadi racun, tidak boleh menghancurkan orang lain. Kenapa? Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jaga
mulut kita, jaga akhlak kita, jaga perilaku kita. Kenapa? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat nanti. Betul, betul. Betul, betul. Sedangkan ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat nanti, bukan lagi mulut kita yang berbicara, melainkan kedua belah tangan kita yang disuruh berbicara, kedua belah kaki yang akan menjadi saksi sesuai firman Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Nanti di akhirat nanti kedua belah tangan disuruh bicara, mulut dikunci, kedua belah kaki yang akan menjadi saksi tentang perilaku yang kita lakukan semenjak kita di dunia ini. Hati-hati, ada dua malaikat yang selalu mencatat amal-amal perbuatan kita. Jelas? Jelas? Yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada tawon, apabila tawon hinggap di satu tangkai, tidak pernah mematahkan batang pohon. Benar atau benar? Perasaan saya belum pernah ada tawon hinggap di pohon kelapa sampai batangnya patah. Belum pernah. Artinya, bumi mana saja yang dipijak oleh umat Islam, insya Allah akan memberikan kenyamanan. Kenapa? Islam bukan agama perusak. Islam bukan agama radikal. Makanya sangat keliru kalau ada orang yang ngomong bahwa Islam itu agama radikal. Orang sinting, orang benar kalau orang ngomong begitu. Kira-kira orang sin? Kira-kira orang sin? Buktinya Indonesia 80% umat Islam, yang 20%-nya lagi macam-macam, aman gak mereka? Aman gak mereka? Coba lihat di negara sono, Pak. Di negara yang Islamnya minoritas, kadang-kadang Islam dibincang. Benar apa benar? Benar apa benar? Salah satu contoh, Pak, di negara kita mayoritas umat Islam. Tapi yang lebih leluasa mencari duit di negara kita, kira-kira orang pribumi, orang luar, Pak. Orang pribumi, orang luar. Saya tanya yang punya pabrik di mana-mana, pabrik gede, pabrik kecil, pabrik maju. Kira-kira yang matanya melotot apa yang matanya sipit? Yang sipit. Yang matanya melotot atau yang sipit? Yang melotot di mana? Acung. Yang melotot di mana? Kadang-kadang yang jadi satpam yang melot, mudah-mudahan Allah balikin di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin. Yang melotot, yang punya pabrik, yang sipit, sungguh nungguin pabrik. Pabrik pasti lupa bangsa, kusobat nunggu anak-anak parutung kami. Bapak-Ibu kan jadi kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan kepada tawon, kalau pribadinya dihina, kalau pribadinya dicaci, tawon gak pernah marah. Benar. Tawon gak pernah marah. Tetapi selama sarangnya tidak diusik. Hei, sarangnya tidak diusik. Kalau pribadinya dihina, pribadinya dicaci, pribadinya dibunuh, mereka gak pernah marah. Selama sarangnya tidak diusik. Kalau sudah sarangnya diusik, kemana kita lari akan dikejar oleh tawon tersebut. Nyebur di kolam, tawon akan nunggu di atas kepala kita. Betul lah betul. Artinya, umat Islam kalau pribadinya dihina, umat Islam gak pernah marah, Pak. Umat Islam kalau dirinya dihina, kalau dirinya dicaci, umat Islam gak pernah marah. Lain lagi, kalau sudah agama yang dihina. Betul lah betul. Ya. Kalau sudah agama yang dihina, jangankan kiai, jangankan ustaz, jangankan ajengan, orang di luar kita pun akan siap mati demi Islam. Betul lah betul. Betul lah betul. Ini saya tanya, siap kita bela agama? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap pertahankan Islam? Siap. Siap mati demi Islam? Siap. Siap bela para ulama? Siap. Siap bela para habaib? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Kali-kali dengan pasir kuda deh. Bapak Ibu kan jadi kaum muslimin sekarang-sekarang ini kan yang melecehkan agama luar biasa banyak, betul. Ada juga perempuan yang menghina Allah Karim, kuntilan. Sekali lagi kuntilan. Sampai dia ngomong di media sosial, saya pengen masuk neraka. Kenapa?
Kalau saya bikin udah masuk ke dalam neraka, bikin panggung besar di sana, saya pengen joget sama Michael Jackson. Mungkin Allah. Benar apa benar? Allah karim, itu agama udah dimainin seperti ini. Mudah-mudahan penyakit itu Allah jauhkan terhadap keturunan kita. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Makanya sekali lagi, siap bela agama. Ya. Siap bela habaib. Ya. Siap bela para kiai. Ya. Siap tegakkan Islam. Siap. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah 1 jam. Jadi saya ceramah di mana-mana cuma 1 jam. Lebih dari 1 jam air ngalepun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, waktu makmullah sekali lagi saya rangkum. Kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakil agak benar, kuncinya ada 4 kekuatan. Pertama, tanamkan kuatul iman. Kedua, tanamkan kuatul akhlakul karimah. Dan ketiga, tanamkan kuatul ijtihad. Yang terakhir, tanamkan kuatul ikhtisab, kekuatan ekonomi. Kenapa ekonomi harus kita tanamkan pula dalam diri kita? Ingat, ingat, dunia bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya pakai duit. Bukan segala-galanya, tetapi segalanya pakai duit. Ya kolakeun budak pake duit, pasantrenkeun pake duit, nyari kerja pake duit, jadi pejabat pake duit, pengen jadi mubalik pake duit, manggil mubalik pake duit, pake duit pake, pake duit manggil mubalik, ayo mubalik sebegitu kita, jujur, semabi kapal bahagia pun dan. Diundang ceramah saya bukan untuk mencari duit, saya ingin menyebarkan memperkokoh Islam, dakwah agama. Eh giliran amplop ya teman ibarat tinggal mamacul pak. Macul tujuannya lain ngalah belut, tetapi mah ngamun pelbakir macul ayah belutan copot apa entol. Kadang yang pejama ayah belut mah tergantung ledok cintut neng. Saya pejama daerah lima tanah nak ledok. Bulutnya galalan, bulutnya galalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.